Ya halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pesona Kauripan, selamat sore ya teman-teman. Hari ini hari Sabtu teman-teman, tepatnya tanggal 6 tanggal 6 Agustus tahun 2022 teman-teman. Ya baik ya teman-teman, hari ini, di sore hari ini, Mas Yus saat ini sedang berada di area perumahan Pesona Kauripan 5. Tepatnya saat ini Mas Yus sedang berdiri di titik lokasi jalan lingkungan ya, yang ada di Pesona Kauripan 5 di Blok A ini ya teman-teman. Ini udah Blok A ya teman-teman, bisa teman-teman lihat di sini, dimana sebelumnya Mas Yus sudah ambilkan video terkait dengan review rumah subsidi dan rumah komersilnya yang ada di Pesona Kauripan 5 Blok B. Blok B sudah, terus Blok C sudah, Blok D juga udah ya teman-teman. Nah untuk hari ini Mas Zul sedikit ambilkan video ya teman-teman untuk di Blok A ini, dimana Blok A ini memang secara progres pembangunannya ini baru dimulai ya teman-teman. Nah jadi kalau misalnya teman-teman pernah melihat ke atau pernah survei ke area perumahan Pesona Kauripan 5 ini, mungkin teman-teman tahu ya lokasinya yang Blok A itu di sebelah mana. Kalau teman-teman baru masuk mau ke area Pesona Kauripan 5 itu, area pertama kali sebelah kiri yang waktu itu mungkin kemarin-kemarin masih tanah kosong, nah itulah itu Blok A ya teman-teman. Tepatnya persis di belakang ini ya, unit semi ruko atau produktif house ya teman-teman, yang ini. Ini bagian belakangnya ya teman-teman. Jadi produktif house ini menghadap ke barat ya teman-teman. Nah sini, ini areanya ya teman-teman. Oke ya teman-teman, untuk melihat bagaimana progresnya yang saat ini sedang berjalan, nanti Mas Yu ambilkan video selintas ya mengenai bagaimana saat ini progres yang sedang berjalan di Pesona Kauripan 5 Blok A ini ya teman-teman. Ya teman-teman, paling saat ini kalau misalnya teman-teman akan nantinya akan ambil unit yang ada di Pesona Kauripan 5 di Blok A ini, persiapkan dari sekarang ya teman-teman. Persiapkan dari sekarang mengenai bagaimana ini ya persyaratannya ya teman-teman, persyaratannya lengkapi dulu, terus lalu teman-teman nanti lanjut ke booking fee supaya nanti teman-teman kebagian unitnya yang ada di Pesona Kauripan 5 Blok A ini ya teman-teman. Karena memang Blok A ini lokasinya berada di area yang paling depan ya untuk masuk ke Pesona Kauripan 5. Terus selanjutnya mungkin sedikit saya informasikan per hari ini ya teman-teman, untuk teman-teman yang pengajuannya sudah di ACC, persiapkan semua kebutuhan administrasi teman-teman semua terkait dengan pembiayaan DP-nya, pembayaran DP-nya ataupun penyelesaian administrasi yang lain, selesaikan ya teman-teman supaya nanti jika memang waktu akad kredit akan segera akad, teman-teman sudah siap ya teman-teman. Mungkin itu aja sementara ya teman-teman, nanti Mas Yu akan buatkan ambilkan video ya teman-teman ke area Pesona Kauripan 5 Blok A ini, bagaimana progresnya. Oke ya teman-teman, ikutin terus video Mas Yu, jangan kemana-mana, tonton sampai habis ya teman-teman. Secara bangunan sih belum ya, tapi kita lihat ya, kita lihat ke arah teman-teman itu yang saat ini sedang mengerjakan. Salam sehat, selamat sore. Kita langsung ke ya baik ya teman-teman, saat ini Mas Yu sedang berada di titik lokasi ini ya, jalan utama akses untuk masuk ke perumahan Pesona Kauripan 5. Nah ini Blok A ini posisinya berada di paling depan ya teman-teman. Nah ini paling depan posisinya, dan di sini bisa teman-teman lihat juga dari sebelah sini terlihat di sana ada ruko. Ruko itu sih sebenarnya masuk ke perumahan Pesona Kauripan 2 ya teman-teman. Namun karena memang lokasinya ini dekat ya, berdekatan
dengan pesona Kahuripan 5, dengan pesona Kahuripan 1. Jadi saat ini ruko ini sedang kita gunakan untuk terima tamu ya, terima tamu untuk teman-teman yang akan survei ke lokasi bisa ketemu di sini ya, teman-teman yang nantinya bisa langsung survei ke dalam ya teman-teman. Setelah itu mungkin selanjutnya apabila akan melaksanakan booking fee ataupun akan ada keperluan yang lain tentang administrasinya, mungkin teman-teman bisa langsung ini ya masuk ke sini, ada mobil ini dan di sini ada kantor kita, kantor Pesona Kahuripan 1 sebetulnya. Nah ini ya teman-teman, ini kantor Pesona Kahuripan 1 di sini ya teman-teman. Nah namun kalau misalnya mau ketemu dengan teman-teman marketing bisa ini ya yang ada tenda ini sebelah sini. Nah selain itu selanjutnya saya akan menginformasikan ke teman-teman bahwa di sini ada productive house ya teman-teman, yang saat ini sedang dibangun, yang hampir selesai progresnya. Lokasinya Pesona Kahuripan 5 blok A ini sebelah sini teman-teman. Oke ya teman-teman, oke kita langsung aja lihat ya teman-teman. Nah di sini di blok A ini teman-teman, beberapa hari yang lalu untuk pemasangan jaringan listrik di tahap awal ini, yaitu pemasangan tiang-tiangnya ya teman-teman, tiang-tiang yang nantinya akan sebagai tiang kabelnya, ini sudah terpasang teman-teman, seperti yang pernah teman-teman lihat juga yang ada di Pesona Kahuripan 5, yang ada di blok B, terus yang ada di blok C, yang ada di blok D juga sudah terpasang. Karena mungkin sekalian ya teman-teman, jadi ini sekalian dipasang yang ada di blok A ini. Secara progres, Pesona Kahuripan 5 yang ada di blok A ini secara progres pembangunannya memang baru ya, baru dimulai, berbeda dengan Pesona Kahuripan 5 yang ada di blok C, blok D dan juga blok B. Berbeda ya, teman-teman. Nah, di sini walaupun belum ada pembangunannya ya, teman-teman, di sini masih akan ambilkan video ya di sini secara progresnya saat ini sudah mulai ini ya pemasangan pondasi seperti ini. Beberapa hari yang lalu sudah mulai mengecor ini ya, mengecor bagian lantai rumahnya di sini. Jadi secara tahap pembangunannya untuk rumah subsidi ini, setelah dia dipasang pondasi seperti ini, yang sebelumnya juga sudah melalui tahapan pemasangan batu ya, digali. Coba kita lihat sebelah sana ya teman-teman. Nah ini sudah dicor slope ya teman-teman, cor slope untuk pondasinya. Nah sebelumnya masih galian tanah seperti ini teman-teman. Nah, ini masih galian tanah ya, galian tanah sesuai dengan bentuk rumahnya teman-teman. Nah di sini juga ada tumpukan batu yang memang sudah disiapkan, yang nantinya akan digunakan sebagai pondasinya seperti ini ya teman-teman. Ini menggunakan batu ya, batu yang nantinya di atasnya akan dicor slope untuk penopang dindingnya nantinya teman-teman. Nah di sini juga dari tahap awal pun sudah dipasang etalase ini ya teman-teman, saluran air. Bahkan yang di sini kalau rumah subsidi ini kan belum ada dapur ya teman-teman, belum ada dapurnya. Jadi di belakang ini masih ada tanah lebih ataupun tanah yang memang belum dibangun. Di sini masih ada dari dinding sampai pembatas, dari dinding ini ya teman-teman sampai batas belakang ini itu 1,8 yang nantinya bisa digunakan untuk dibuat dapur ya teman-teman. Nah di sini masuk informasikan bahwa yang nantinya apabila di belakang ini akan dibuat dapur kah, atau mau dijadikan apa, kamar mandi lagi di belakang ataupun tempat cuci piring dan cuci baju segala macam, nanti tinggal menyambung aja ya teman-teman paralonnya. Jadi saluran airnya ini sudah ada ya, sudah disiapin ya teman-teman, tinggal nanti apabila teman-teman membutuhkan untuk bagian belakang ini tinggal nyambung aja seperti ini ya teman-teman. Jadi air yang dari sini semuanya ini membuangnya ke depan ya, ngalirnya ke depan ke got yang di depan rumah seperti itu teman-teman. Oke, untuk yang blok ini saya belum bisa nyebutin nama bloknya ya teman-teman, karena secara set plan juga ini belum jadi ya teman-teman. Jadi intinya ini berada di paling depan ya teman-teman posisinya. Ini saat ini masih seperti ini teman-teman, dan setelah seperti ini, tahap awal tadi ini ya teman-teman, digali seperti ini, terus dipasang pondasi seperti ini.
Terus untuk besi-besinya juga udah dipasang ya bersama dengan saat pemasangan pondasi. Lalu selanjutnya akan dicor lantainya seperti ini, teman-teman. Seperti ini ya, teman-teman. Jadi sebelum dipasangnya dinding, sebelum dipasangnya bata dindingnya, ini sudah lantainya ini sudah disemen ya, teman-teman, sudah dicor. Nah, di sini terlihat ini ada menggunakan besi ya, besi wermes. Jadi semuanya ini tidak hanya dicor aja ya ataupun hanya disemen aja. Namun di sini juga sudah ada tulangnya, teman-teman. Ini terlihat ya. Ini ada bagian-bagian yang tidak tertutup sama semen. Ini ada besinya, besi wermes. Sehingga untuk lantai rumahnya ini nanti itu akan lebih rata dan juga mengurangi angka kerusakan pada lantai keramiknya nanti ya, teman-teman. Biasanya apabila tidak dipasang ini, teman-teman, pasang wermes seperti ini, nanti ubinnya ini suka ngangkat seperti itu ya, nggak rata. Bahkan ada yang pecah karena memuai seperti itu ya, teman-teman. Namun semakin ke sini Pesona Kehidupan ini memberikan bangunan yang lebih baik lagi seperti itu. Nah, apalagi ya, teman-teman, karena memang belum bisa yang kita lihat ya. Kita lihat sebelah sana ya, kita lihat proses teman-teman kita yang saat ini berada di lapangan sedang mengerjakan pengecoran selup pondasi yang sebelah sana. Memang kalau kita lihat di lapangan di sini, teman-teman, belum banyak ya teman-teman kita yang bekerja di blok A ini. Ini ruko ya, ruko. Productive house yang menghadap ke barat. Jadi posisinya saya saat ini berada di belakangnya ya, teman-teman. Di sini juga teman-teman kita yang mengerjakan productive house ini masih mengerjakan di sini. Nah, ini ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat progresnya saat ini, proses pengecoran selupnya. Baru beberapa orang ya di sini, 1 2 3 4 5. Ada 5 teman-teman kita yang bekerja di sini yang saat ini sedang mengerjakan pengecoran selup ini, teman-teman. Kita lihat sebelah sana ya. Kalau teman-teman punya rencana ingin ambil rumah di Pesona Kehidupan 5 ini, jangan menunggu bangunannya ini jadi ya, teman-teman. Saat seperti ini pun sudah banyak yang antri. Maka dari itu kalau misalnya teman-teman sudah ada niat, jangan ditunda-tunda lagi, teman-teman. Contohnya seperti kemarin yang ada di blok B itu menunggu ya, nunggu supaya ada bangunannya dulu, mastiin, karena takut nanti ya. Namanya teman-teman kita ini yang kurang informasi, kadang-kadang berpikir yang apa namanya, takut duluan, takut di awal. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, nggak masalah, karena memang mungkin sudah pernah ada pengalaman kurang baik ya di sebelum-sebelumnya, takut mungkin setelah pengajuan ternyata rumahnya nggak dibangun. Alhamdulillah kalau di Pesona Kehidupan ini lancar ya, teman-teman, tidak ada kendala masalah pembangunan rumah. Ketika saat ini rumah sudah dibuka, rumah itu akan selesai sampai jadi, teman-teman. Dan di sana, teman-teman, wow, ini udah dibongkar ya. Nah, teman-teman, waktu itu sebelah sini ya, yang saat ini masih ada alat berat di sana, ada beko di situ. Itu waktu itu masih ada tembok ya yang mengelilingi pembatas dari jalan ini, jalan utama yang menuju ke akses blok C dan blok D. Di situ ada tembok ya, teman-teman, pembatas. Nah, seperti ini. Ini temboknya yang belum dibongkar ya, teman-teman. Untuk yang sebelah sana itu sudah roboh semua ya, teman-teman. Nah, ternyata yang sebelah sana itu juga menjadi area pelebaran untuk di blok A ini, teman-teman. Jadi Pesona Kehidupan 5 yang ada di blok A ini luas, termasuk rumah yang itu ya, teman-teman, sebelah sana. Nah, sampai sana. Waktu itu di situ masih ada ini apa, tembok seperti ini ya, kalau teman-teman pernah lihat ke sini. Dan saat ini sudah digabungkan ya, makin luas. Nah, untuk yang ini ya, teman-teman, ini adalah blok B yang ada bendera BTN ini, ada umbul-umbul BTN ini. Ini adalah blok B sebelah kanan. Dan sebelah kiri, kalau teman-teman baru masuk, itu ini adalah blok A. Oke ya, teman-teman, nanti selanjutnya kapan-kapan akan saya ambilkan video yang ke arah sebelah situ. Namun untuk video kali ini, Mas Yu akan memberikan informasi update yang ada di Pesona Kehidupan 5 blok A ya, teman-teman. Secara keseluruhan blok A ini saat ini pengerjaan yang paling sudah lumayan ini ya, tahapan ini ya, teman-teman.
ketika rumahnya, lantai rumahnya ini sudah dicor dan sudah dipasang besi-besi rangkanya. Seperti ini ya, besi behelnya ya teman-teman. Ini sudah dipasang, sudah ditanam sejak awal seperti ini. Setelah ini nanti tahapan selanjutnya tinggal pemasangan bata dindingnya teman-teman. Baik ya teman-teman, sepertinya mungkin itu dulu ya teman-teman. Kita lihat sebentar sini. Nah ini adalah proses pemasangan ini ya, bagi sting yang nantinya akan sebagai tatakan yang nantinya akan dicor di sini supaya lebih rapi ya teman-teman. Seperti ini. Nah, ini sudah siap dicor ya teman-teman. Jadi di sini ada yang bagian ngaduk semennya, ada yang merapikan ini, merapikan tempatnya yang nantinya akan dicor ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini tinggal ngecor aja nih. Mas, persiarnya ya? Ini sumur ya mas ya? Oh itu, ambil sumur yang situ. Nah jadi ini contoh ya, contoh air yang ada di Pesona Kauripan 5. Warnanya bening kok, nih bersih. Berapa orang mas? 5 ya? Wih, ini dari ujung sampai sini seharian nih, 5 orang. Cepet, cepet juga ya. Oh iya. Dari kemarin mas, ini 5 orang. Ya. 5 orang dari kemarin. Sudah berapa hari? 4 hari, 3 hari sama ini. Oh dari ujung sana, 4 hari nih. Kan sini nih kemarin. Udah sini. Ya. Wih, termasuk ini ngecornya nih? Iya, terlantai meluruh lantai. Cepet juga ya. Kirain ini kemarin rame orang terus dikurangin tinggal 5, enggak ya? Memang dari awal 5 ya? Kerjanya juga tinggal satu baris lagi ya. Kan belum, sebelahnya belum. Oh yang sebelah belum ya? Tunggu penggusuran lagi katanya. Oh iya itu lagi lebarin itu bang? Ya. Yang sebelah sana itu? Asli mana bang? Dari Jawa? Brebes. Oh Brebes? Ya. Oh sama kayak yang di PK3 kemarin yang ngerjain ya? Orang kita juga. Oh yang di PK3 itu? Mana kuah lama? Oh. Semenjak Pesona belum apa-apa. Ikut di sini ya? Iya. Udah lama berarti? Udah lama. Kalau Brebes berarti ini ngapak mas? Iya. Tapi ada juga yang Sunda ya bang ya? Sunda ya? Cilacap. Oh Cilacap ya. Nah ini airnya ya teman-teman. Ini lumayan bersih. Ini dipakai juga untuk teman-teman kita yang di lapangan untuk ini ya, untuk ngecor, untuk ngaduk semen. Nah jadi informasinya teman-teman ya, ini tadi ya saya nanya sama teman-teman yang di lapangan, dari sini sampai sana, terus dan hari ini sampai sini untuk pengecoran slupnya, ini 4 hari teman-teman. Bayangkan ini lumayan banyak loh ini. 4 hari yang sebelah sini udah dipelur ya, udah dicor. Untuk lantainya, yang ini masih cor pondasi. Nah, jadi yang ngerjain rumah ini teman-teman kita ini dari Brebes ya, teman-teman dari Jawa Tengah ya. Oke ya, teman-teman. Sepertinya informasi dari Pesona Kauripan 5 blok A ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti selanjutnya akan Mas Ju buatkan lagi tentang progres yang berjalan di Pesona Kauripan 5 nih. Baik yang di blok A, blok B, blok C maupun blok D nanti kita ambil video lagi ya teman-teman.
Mas, ngopi dulu mas. Baik ya teman-teman, selanjutnya tunggu informasi selanjutnya ya teman-teman dari Pesona Kauripan 5 ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang mungkin kemarin, aduh, terutama untuk teman-teman yang akan ambil unit hook ya, yang ada tanah lebihnya, yang mungkin kemarin di Pesona Kauripan 5 blok B, blok C dan juga blok D yang nggak kebagian unit hooknya, pesan dari sekarang teman-teman supaya dapat unitnya nanti di Pesona Kauripan 5 ini teman-teman yang ada di blok A ini. Gitu ya teman-teman, persiapkan teman-teman semua yang untuk ambil blok A ini, booking dari sekarang dan juga lengkapi berkas dari sekarang supaya nanti ketika Pesona Kauripan 5 blok A ini nanti sudah dibuka untuk penjualannya, teman-teman bisa dapat unitnya. Terima kasih teman-teman, tonton terus video Mas Zul untuk selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, mewakili survei langsung ke lokasi. Aduh, lumayan menges ya teman-teman. Nah, di sana banyak teman-teman kita ya, dari marketing, dari tim manajemen, dan juga banyak juga, kebetulan ini adalah hari libur ya teman-teman, jadi banyak teman-teman kita yang survei ke lokasi dari Jakarta, dari Bekasi, dari Depok, dari Bogor sendiri, dari Tangerang Selatan juga banyak yang ambil di sini ya teman-teman. Ya teman-teman, demikian ya teman-teman informasi dari seputaran Blok A Pesona Kauripan 5 ini. Selanjutnya nanti akan Mas Ju buatkan kembali terkait dengan progres yang saat ini sedang berjalan secara berkala ya teman-teman. Baik nanti progres yang ada di Blok A, yang ada di Blok B, Blok C, dan Blok D ya teman-teman. Tentu mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bisa menjadi referensi, menjadi bahan pertimbangan, terutama untuk teman-teman yang mungkin saat ini belum sempat survei ke lokasi ya teman-teman. Mungkin dengan melihat video ini bisa melihat kondisi saat ini yang sedang berjalan di Pesona Kauripan 5 ini. Khususnya kali ini di video ini di Blok A ya teman-teman. Kalau untuk teman-teman akan melihat progres di blok berikutnya, Blok B, Blok C, dan Blok D, bisa ya di scroll ke channelnya Mas Ju sebelum-sebelumnya. Ya teman-teman, terima kasih. Jangan lupa ya teman-teman, tonton terus channelnya Mas Ju, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.